saya kasih tipe ini, yang ini harganya sekian, kan gitu. Persamaan. Oke. Cuma jarang sih yang bawa merek sendiri gitu. Cuma rata-rata ya itu yang bawa merek sendiri pasti nggak jadi. Karena kan mas dia pasti sudah punya target harga di sini kan mahal harganya. Oke Polo, kita mumpung lagi di rukonya Prewok, nah ini ada paketan horek lagi ya. Katanya ini dari Kalimantan yang pesen. Kali ini pakai box THN Mac ya, apa Dragon nih? Dragon ya, box Dragon yang kayak caploan nih. Box Dragon pakai speaker Betavo B18 V5522. 4000 watt double magnet, yang 21 double magnet white series. Jadi ini ada 8 box alias 4 subwoofer. Untuk lanernya seperti biasa, kalau untuk paket hajatan horek pasti pakai asli event. Di sini 8 box lanernya ya. Untuk paket seperti ini harganya entah berapa, nanti tatanya Mas Pri. Nah ini dari Taman Budaya, jenengnya Api Taman Budaya, dari Kalimantan. Tadi orangnya ada di sini tapi sudah pulang. Asli event. Ini sih lanernya asli yang bisa dibilang terjangkau ini kayaknya. Event 212. Soalnya banyak sekali kalau paketan horek dari Prewok pakai yang asli event ini. Untuk kabel yang dipakai buat paketan ini, kabel lanernya pakai JCB, ini JK Akustik Germany lor. Kabelnya pakai JK Akustik. Dua kali dua setengah mili. JCB 225A untuk kabel lanernya. Sementara untuk kabel subwoofer pakai SPL Audio, tipenya CS225, yang untuk kabel subwoofer. Nah, di sana juga lagi garap poplanar. Pesanan juga anak-anak Prewok yang dari mana saja ini. Kalimantan ini termasuk jauh loh ya. Bisa pesan di sini, biasanya mungkin tahu dari YouTube ya. Dan orangnya juga sampai sini. Sayangnya tadi saya gak ketemu begitu lama, orangnya langsung pulang. Kalau ketemu agak lama tadi bisa saya tanya-tanyain gitu. Orangnya bisa sampai sini dari Kalimantan pesan paketan horek ke Mas Bre. Powernya yang dipakai ada power BDX 24.000 dari Betavo. Ini juga power terbaru. Ada yang 22.000, ada yang 24.000. Nah, seperti ini untuk include paket horek yang kali ini. Ada mixer asli, Asli King 24 premium. 24 channel premium. Kemudian untuk hardcase aksesorisnya, isinya mulai dari atas ada LMS Paslab Symphony 4800. Untuk power 4 channel pakai Asli V4 Pro ada 2. Sementara untuk power subwoofer pakai yang Betavo BDX 24.000 kelas TD. Ini mumpung ada Mas Bre, kita tanya untuk paket yang seperti ini harga berapa Mas Bre? Oke, 200 selawe. 225. Ini lengkap mic wireless dan lain-lain, mic kabel, mic wireless. Oke. Lengkap siap. Bisa bikin. Sak. Lainnya. Dari sak gantungan nih, sak flying bar, wis. Panelis yang
Jadi cuma tinggal genset kayaknya. Tanpa genset. Subwoofernya ini. Iya, 4 sampai 8. 8 kiri. 2 sayap. Kalau semacam ini paket hajatan, Mas. Subwoofer. Iya, hajatan lap-lap bisa ini. Cara-cara ulah kanan kiri bisa itu. Enak ini. Produk premium. Oh, ya. BTX 24.000 ini baru ah. Baru. Beta point. Sing tertinggian yang... 25.000. Oh, yang paling tinggi 25. Di atas itu ada 30 belum, belum atau mana? Ini masih pertama ini ta. Next kayaknya sing 30. Bulan depan kayaknya. Lenery asli. Ini kok kebanyakan paket Brewo pakai Lenery asli event ini gimana Mas? Ya karena stoknya itu dan itu suaranya wis cocok. Kalau misalkan pembeli request Lenery lain bisa ya? Ada kan Betavo. Karena Betavo kan pas juga habis, enggak ada. Paling sering memang yang ini ya, asli event ya? Iya, sering pakai. Karena stoknya banyak. Yang kalau kemarin banyak tapi habis, belum masuk lagi. Soal harga lebih terjangkau yang mana? Sama. Sama. Kadang beta apa, kadang asli tergantung stok. Sama harga. Kalau misal kita mau pilih paket itu di list paketnya apa sudah ada? Kan rata-rata kan mereka lihat dari YouTube. Jadi beli di sini sudah sangat kayak Indomaret. Jadi Mas Dri, saya beli yang ini, oke, DP, deal, gitu. Tidak pernah ribet. Berarti sampean sudah mempersiapkan list spek apa aja ya? Kan mereka lihat sendiri di YouTube. Oh, jadi kan pembelinya di, yang request? Iya, itu kan banyak pilihan paket-paket itu yang saya upload tiap hari. Di Mas Dri Channel kan banyak paketan, jadi orang beli ya langsung bawa link, beli yang kayak ini. Oh gitu. Oke, DP, terklaim rekening selesai. Enggak basa-basi. Kirain sampean punya list ya. Paket ini speknya ini. Enggak ada. Ini saya sudah saya cantumkan di YouTube. Jadi kadang ada orang beli paketan buat apa? Buat hajatan. Anu, lihat di Mas Bri Channel aja. Kan banyak pilihan. Oh, yang ini Mas. Ya, oke gitu. Pembeli paling simpel di sini. Kayak Indomaret, Alfamart. Suarane gue ora enggak banyak chatting sih. Misal kau enggak mau ribet. Kalau konsultasi dulu bisa, Bang. Enggak bisa. Orang tanya-tanya wis skip. Tanya dua kali enggak saya balas. Oke. Tanya satu kali dibales, tanya dua kali. Mungkin enggak, kalau enggak oke berarti enggak saja. Begitu ya. Karena banyak urusan juga, terus banyak juga lain yang harus dijawab. Nanti kalau terus tanya jawab, jadinya saya jadi customer service. Bukan jadi jualan lagi. Iya, masuk. Terus untuk box Mas Riz, kalau paketan ini yang paling sering laku box apa ini? Dragon ini sih. Dragon. Karena kan mereka rata-rata ya tadi belinya di YouTube, jadi yang saya persiapkan ya yang di YouTube ada itu. Jadi orang tinggal kayak ini Mas, oke 2 hari jadi, kali kan bisa ada tinggal masang, selesai. Tidak perlu nunggu lama, beli di sini paketan itu kayak 2 hari 3 hari selesai. Kadang bisa langsung dibawa juga bisa. Cuman kan mobilnya yang harus nunggu, mobilnya kan 2 hari ya. Ekspedisinya kan 2 hari. Terus ekspedisinya gimana? Misalkan kayak ini kan Kalimantan ini ya. Biasanya kalau ini pakai truk arah Jawa Kalimantan. Kan saya punya langganan orang daerah sini kan. Itu yang nanggung ongkirnya sini apa dari sana? Pembeli ya. Paling segini 6 juta ini sama tadi. Pokok terima sampai gitu aja. Sampai rumah. Banyak soalnya kan relasi di sini yang truk arah Jawa Kalimantan kan banyak. Jadi, sampai sana enggak, orang di sini pulang ke rumah. Ini juga nyampe.
tapi aman. Alat ekspedisi kayaknya malah rawan. Sampai nyok kabel sampai sana. Lek truk balon itu aman. Iya. Tadi khusus memang ya. Iya, dia kan naik turunan sana langsung. Kalau ekspedisi kan transit. Dinju semua nyampe sana. Kalau yang berat-berat gini. Kalau untuk anu Mas Bri, misalkan paket yang murah-murah lah apa melayani itu sih? Enggak sih, saya paketan itu minimal 85 itu yang paling rame itu 85 ke atas. 85, 95, 110 itu ruang gitu. Hajatan. Satu set, satu sisi. Kalau paket miniatur nggak melayani? Belum, kita belum eksperimen. Jadi kadang banyak tanya yang tanya paket miniatur Mas, nggak ada, harus kita aja. Belum, bukan nggak mau menjual, memang saya nggak mau yang belum saya eksperimen, belum saya nyoba. Nanti kalau sudah saya nyoba buat kecil-kecilan itu bisa. Dan mungkin kalau paket miniatur biar teman-teman lain kan banyak juga yang jalan paket miniatur. Kalau beli eceran bisa di sini ya? Kalau eceran bisa. Jadi kalau paketan miniatur yang teman-teman pada jual ya saya juga nggak mau. Tabrakan nanti. Saya tak paket hajatan mahal aja. Okay. Setengah mahal. Mahal bagi yang nggak mampu. Berarti sudah ada target pasarnya ya, sendiri ini. Ini banyak yang bilang mahal, tapi kan karena mereka mungkin bukan target pasarnya mungkin ya. Bukan peminatnya. Ini katanya kalau di Kalimantan masih murah. Ya. Malah murah ini ya, kalau di Kalimantan. Orang Kalimantan kan memang banyak duitnya. Sultan-sultan ya. Iya. Dan rata-rata orang Kalimantan kan sawitan itu. Paling jauh kemana Mas Bre? Yang Papua yang paling jauh. Papua pernah? Papua sering juga. Oh. Papua itu ongkirnya mahal. Tapi panggah dibeli aja. Iya, Papua itu kemarin hampir 20 juta ini sampai sana. Waduh, ongkir itu. Satu sayap ini. Paling juga lihatnya di YouTube paling ya. Iya, ngeliatin di YouTube. Cuma rata-rata itu orang Jawa semua sih. Orang Jawa yang ada di sana gitu. Orang Jawa yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, yang ada di Papua gitu. Tadi kan juga yang ini juga orang Jawa semua, ngomongnya Jawa semua. Bukan orang sana. Kalau asli orang sana karena jarang. Juga ada 1-2 yang asli. Kayak saya emas itu juga asli sana. Gitu. Yang paling mahal, paket paling mahal pernah keluar ke luar Jawa? Enggak ada, paket mahal Jawa Timur. Karena BP kan, itu kayaknya paling mahal. Iya, karena kan kalau luar Jawa kan penggunaannya kan cuma itu aja. Iya sih. Iya. Kayak di Kalimantan kan mungkin di hanya sebatas elektronik itu namanya paket tunggal, hajatan. Gitu aja. Enggak ada acara-acara kayak di sini yang ngawur-ngawur gini, yang ngawur-ngawur gitu kan enggak ada. Jadi paketnya ya sekecil-kecil. Berarti selama ini kayaknya rekor yang paling mahal masih BP ini. Iya, masih BP. Masih BP yang mahal. Yang kedua yang Banyuwangi belum jadi. Yang saya masih masak. Persiapan sumber sewu kan ya. Misal kalau kita mau pesen paketan tapi anu Mas Bre, kayak apa barangnya dari kita sendiri itu request. Iya bisa. Mau brand ini itu bisa. Bisa. Bebas. Kalau di sini bebas sih. Pengen apa kan bebas. Berarti enggak melulu satu brand itu aja ya. Iya, ada. Bagian dari tanya-tanya. Tapi kadang kalau pakai campur-campur gitu rata-rata kan nggak jadi, kadang nggak saya jawab. Cuma kadang kalau sudah bawa list,
Karena kalau orang beli mereka bawa spek itu biasanya orang tanya aja. Oh gitu. Karena logikanya pasti seperti itu. Ada orang mau beli sound terus pengen mereknya ini, anunya ini, anunya ini, anunya ini. Itu 90% dia tidak beli. Dia hanya membandingkan harga. Oh. Iya sih ya. Masuk akal juga. Kadang kalau ada yang tanya gitu kadang jawab saya jawab ya cuman dapat harga berapa gitu aja. Kalau sudah dapat harga berapa kan dia tulis kalau saya bisa nyamain ya bisa, kalau enggak ya atau saya kasih tipe ini yang ini harganya sekian gitu. Persamaan. Oke. Cuman jarang sih yang bawa merek sendiri gitu. Cuman rata-rata ya itu yang bawa merek sendiri pasti enggak jadi. Karena kan mas dia pasti sudah punya target harga, di sini kan mahal harganya. Harganya kan mahal. Iya. Kalau bandingan harga mungkin kalah. Oh ya, satu lagi Mas Bre. Kalau misal barang bekas pakai ya kayak punya Brewo itu apa dijual atau dimuseumkan? Iya, dijual. Dijual. Ya museum. Ya habis museum karnaval kan dijual semua rata-rata. Tahun depan kita ganti lagi. Ini speaker yang beton juga tinggal sedikit nih. Wah, kayaknya betonnya mau discontinue ini. Betonnya juga tinggal sedikit dibeli orang-orang. Yang iya. Bungkusnya iya. Belum. Bungkusnya isinya beda soalnya. Yang betonnya tinggal sedikit. Pokoknya 2024 ini mau ganti lagi lur. Iya, 2024 harus ganti amunisi. Yes. Lengetutno iki yo angel berat. Jangan ditutne. Ditutne ini dari agak jauh tapi jangan bawa parang. Jadi ikut aja malah aman. Masuk itu. Ya. Gitu ya. Terima kasih infonya Mas Bri. Siap. Kita bahas tentang pakai Thomson seperti itu ya. Sudah tercerahkan kalau jenengan-jenengan berminat untuk beli pakai Thomson di Brewo ya, langsung aja DM orangnya ya, Mas Pri. Oke, thank you dulu. Wah, ini juga enggak repok planar ini. Planar mania hadir. 21 in white series juga. Tapi entah pesanan mana ini ya. Di sana banyak juga pesanan anak-anak Brewo. Betavu. Speaker Betavu yang single magnet. Box Dragon, planar, Dragon, Kobre. Wah, ada pesanan Kobre juga yang dulu kayaknya itu. Wah, ini ada box Dragon seri terbaru. Oh, iki. Tunggale Rafa wingi berarti. Iya, kirim rono. Nek andengi sak set de ini terus baru rumus suaranya terus tambahnya saksi. Oh, ternyata dari gedung kandang yang kemarin lur. Nambah lagi. Lagi rata-rata mau berkumpul baru kumpul nambahnya. Ya kadung cocok nih. Jadi ki sing mojo sing makan karnapa aku ya nambah langsung nambah. Raja Wali ku jare wakeh Mas Bro. Apa nih? Pesen pirang set ya. Raja Wali sak set. Tak set karena pesak set itu ngomong kan video kan deh. Yang dilap-lap sound lawas ya Raja Wali. Sound lawas ini juga ada mentah ini.